seperti orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah. Mereka yang bersifat demikian tidak sombong di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram sahaja. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah At-Taubah ayat 19 dan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi nuril bayanin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana, maha suci Allah, kami tidak ada ilmu illa ma'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, innaka antal alim hakim, sesungguhnya engkau maha luas pengetahuan dan maha bijaksana. Amma ba'd. Bismillah, semua ahli dan kuasa masjid yang hadir, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat yang hadir, tuan-tuan hadirin pilih mukminan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama dan selamanya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memilih kita berada dalam ketaatan dan kebaikan, masih lagi memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk melakukan dan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi memberikan kesihatan dan kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama mengaum dan meraih keuntungan luar biasa bersifat ukhrawi, iaitu pahala ajrun azim, pahala yang besar. Pahala yang besar itu ialah syurga al-jannah. Sebab itulah yang paling diidam-idamkan dan menjadi matlamat besar dan matlamat utama dalam setiap kerja buat kebaikan kita dan ketaatan. Dan tanya, itulah jawapan kita. Apa yang ditendak daripada amalan yang kita lakukan, kita inginkan ajrul azim, pahala yang besar. Pahala yang besar itu adalah syurga. Itu yang besar, kerana di dalamnya lah segala nikmat terkumpul. Dalam syurga segala nikmat, segala keseronokan terkumpul di dalam syurga. Malahan di sana lah terdapat tingkatan-tingkatan nikmat, tingkatan-tingkatan istana yang ada di dalamnya, yang sering kita diceritakan, dipersembahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat syurga, walaupun tidak ada seorang pun yang menceritakan kepada kita bahawa dia telah masuk dalam syurga dan menikmati sekian-sekian-sekian nikmat. Kerana yang mati pergi ni tak hidup lah. Mana mungkin dia nak cerita kat kita dia dah masuk syurga dan dia dah merasai nikmat bertemu bidadari, buat apa sahaja yang diinginkan dan sebagainya. Walaupun begitu keadaan syurga seperti mana juga pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Syurga itu perkara yang belum pernah dilihat oleh mata. Mata kasar kita tak pernah sesiapa pun melihat. Wa la udhunun sami'at, tidak sampai ke pendengaran kita hakikat ataupun realiti nikmat di dalam syurga. Hakikatnya, macam mana rasanya, macam mana rasa seronok, macam mana rasa sedap, macam mana rasa enak. Tak sampai hakikat itu ke pendengaran kita. Tak ada siapa pun cerita lagi. Sebab seperti yang kita gambarkan tadi, yang nanti meninggalkan dunia tak akan kembali hidup. Mana mungkin menceritakan kepada kita dia masuk syurga, dia dapat malahan nikmat kubur pun. Malahan nikmat kubur pun tak sampai hakikat nikmat. Macam mana yang kita pernah digambarkan di dalam syurga itu ada cahaya luas. Luas, liang itu luas. Kita hanya mendapat gambaran begitu sahaja, tapi hakikat kenikmatannya belum ada yang pernah sampai, yang pernah cerita sampai ke telinga kita. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak mampu terlintas di dalam hati setiap manusia bagaimana gambaran sebenar syurga itu. Tapi itulah yang menjadi matlamat utama dalam kerja buat kita. Dan inilah yang membingungkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Bingung mereka melihat kerja buat kita yang kita lakukan secara susah payah ini, terpaksa korbankan sedikit daripada waktu seronok kita di dunia ini, terpaksa kita korbankan begitu, begini, harta, malahan nyawa untuk satu matlamat bagi mereka, orang kafir, yang kabur. Untuk satu matlamat yang kabur bagi mereka, yang kita duk buat sembahyang, yang kita duk bersedekah, yang kita duk mengibarahkan masjid, yang kita duk jaga iman, yang kita duk buat itu, yang kita duk buat ini, semua kita bermatlamatkan untuk meraih ajrun azim, tanda yang besar, iaitu syurga yang digambarkan oleh orang-orang kafirin adalah matlamat yang kabur. Matlamatnya kabur. Subhanallah. Itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan kita. Kita pegang sampai bila-bila semua kebaikan yang aku usahakan ini adalah untuk meraih syurga. Di mana sahaja kita, di mana sahaja kita berada. Baik, tuan-tuan yang saya mulia, Musa muliakan. Pagi ini saya nak persembahkan kepada tuan-tuan ayat yang ke 19 dan 20 daripada surah At-Taubah. Saya dah baca ayat ini dan terjemahkan kepada tuan-tuan.
Mari kita lihat apa yang boleh kita pelajari daripada dua ayat ini. Hari inilah kita boleh sungguh ini. Yang pertama, bila kita rujuk kepada tafsir Imam Al-Qurani rahimahullah, salah satu karya tafsir yang disifatkan sebagai tafsir Al-Ma'thur. Tafsir Al-Ma'thur. Tuan-tuan biasa baca Ma'thurat. Ma'thurat. Ma'thurat itu maksudnya ialah doa-doa yang datang, yang warid. Datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa-doa yang dipilih itu adalah disebut Ma'thurat. Doa-doa yang Nabi baca, itu disebut Ma'thur. Tafsir Ibnu Katsir antara salah sebuah karya tafsir Ma'thur. Ma'thur itu adalah tafsiran. Konsep tafsiran itu ialah Al-Imam Al-Tabari mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Contoh, sekadar contoh rambang. Tafsir ayat pertama surah Al-Fatihah. Katalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Ataupun, Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam At-Tabari tafsirkan ayat pertama surah Al-Fatihah ini dengan menggunakan ayat Al-Quran di dalam surah yang lain. Itu konsep tafsir Ma'thur dengan ini. Ataupun antara konsepnya yang lain ialah mentafsirkan ayat Al-Quran itu dengan hadis Nabi. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang tadi juga, surah ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin itu ditafsirkan dengan riwayat daripada Imam Al-Bukhari ataupun daripada Imam Muslim. Hadis Nabi, Nabi tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun yang dikatakan tafsir Ma'thur ini ialah tafsiran Al-Quran dengan perkataan sahabat. Perkataan sahabat Nabi, bukan sahabat kita. Sahabat Nabi. Perkataan sahabat Nabi. Okay. Sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, juga sahabat-sahabat, ribuan sahabat Nabi yang lainlah. Khususnya tokoh-tokoh sahabat. Mereka mempunyai kata-kata, pandangan. Dan pandangan itu diambil oleh Al-Imam At-Tabari lalu mentafsirkan ayat Al-Quran. Maka itu juga disebut sebagai tafsir Al-Ma'thur. Dan satu lagi, tafsir Ma'thur ini ialah tafsiran Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Perkataan tabi'in. Sampai tahu ya, perkataan tabi'in juga. Jika tafsiran Al-Quran begitu konsepnya, maka karya tafsir itu digolongkan sebagai golongan tafsir Al-Ma'thur. Al-Ma'thur dipanggil tafsir Al-Ma'thur. Salah satu tafsiran Al-Ma'thur ialah tafsir Al-Imam Al-Qadari. Dan tafsir Ma'thur ini kedudukannya lebih tinggi daripada tafsir yang tidak Ma'thur. Tafsir yang tidak Ma'thur ialah tafsir dengan ijtihad, dengan ijtihad ulama yang disokong hadis dan juga ayat Quran. Bukan ijtihad kosong. Bukan penuh rasa macam ni dah. Rasa-rasa ni dah. Itu bukan ijtihad. Itu rasa-rasa. Rasa-rasa ni mesti dalam rasa ni. Rasa ni dah. Kalau tak rasa pun dia dah. Rasa dah. Tak apa, tak pun belajar. Itu yang
jadi ceramah tentang Umar, tafsiran itu suka kepada dia. Sebab sebab kau dalam kau belajar kau ingin mengutuh sikit, kan? Bagi sedap, kan? Jadi tafsiran Al-Maksud lebih tinggi kedudukannya. Dan antara ni lah tafsir dan Imam Al-Qadhi radhiyallahu ta'ala anhu wa'ala. Kenapa tafsiran dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan perkataan sahabat dan juga perkataan yang disebut sebagai tafsir Maksud? Kerana Nabi kita menjadikan mereka ini, iaitu sahabat Nabi dan juga generasi tabi'in, sebagai sebaik-baik umat, sebagai sebaik-baik qurun di bumi. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut khairul qarni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina sebaik-baik qurun adalah qurunku, kemudian qurun setelah qurunku sahabat, kemudian qurun setelah qurun mereka, iaitu qurun tabi'in. Maka segala perbuatan yang dilakukan oleh tiga generasi ini, perbuatan mereka diambil kira oleh syarak. Kalau Nabi sebut sebaik-baik kurun-kurun mereka, sebaik-baik kurun-kurun mereka. Baik, contoh yang saya muliakan, di dalam tafsiran Al-Qadhi, Imam Al-Qadhi mentafsirkan ayat yang ke-19 ini. Saya baca sekali lagi, mungkin dah terlelap ku ayat tadi, kita pun terlepas kan. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa ibaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdi al-qawmadh dhalimin. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji, ataupun perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu kamu sifatkan sama dengan orang yang betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala, dengan hari akhirat, kemudian mereka berjihad di jalan Allah? Adakah kamu begitulah? Adakah kita samakan dua orang yang melakukan dua perbuatan ini, atau adakah kita samakan dua perbuatan ini sama sahaja kita gagal? Yang penting baik perbuatan taat, dua-dua ini sama sahaja di sisi Allah. Allah Ta'ala jawab, la yastawun, tak sama, tidak sama. La yastawu, tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim, kepada kaum yang tidak mampu untuk, yang tidak boleh, tidak pandai untuk menimbang tara antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan tadi. Baik, kata Imam Al-Qadhi, wa hadha tawbihun minallahi Subhanahu wa ta'ala لقوم افتخروا بالسقاية وسدادة البيت فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله لا في الذي افتخروا به من السدادة والسقاية. كتأن الإمام الطبري رحمه الله. كتأيئني ستو تلاحا توبيخ ستو satu celahan, satu kritikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada orang-orang, kepada pihak-pihak yang berbangga dengan memberi minum, menyediakan perkhidmatan kepada jemaah haji, melengkapkan kelengkapan-kelengkapan untuk jemaah haji di Baitullah Al-Haram, yang berbangga boleh menyuci selimut Kaabah
boleh tukar selimut Kaabah, boleh buat kerja-kerja seumpama itulah. Seumpama itu memberi minum, menyediakan kemudahan-kemudahan kepada jemaah haji. Allah kritik pihak-pihak yang hanya berbangga dengan kerja-kerja seumpama ini, sehingga mungkin diberikan gelaran khadim, khadam. Saya ni khadam mesti haram. Saya bukan puji, khadam mesti haram. Saya sanggup buat pasal halangan. Allah kritik siapa pihak-pihak yang berbangga dengan kerja-kerja seumpama ini, dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka sepatutnya mereka berbangga dengan kerja apa? Dengan kerja mempertahankan iman dengan Allah. Maknanya berbangga dengan kekuatan iman kepada Allah. Sepatutnya Allah Ta'ala kata, sepatutnya mereka berbangga dengan kerja-kerja jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Karena jihad fi sabilillah ini matlamatnya ialah li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia. Menegakkan kalimah Allah yang mulia. Kalimah Allah itu adalah agama Islam lah. Menegakkan agama Islam, mengangkat martabat agama, mendaulatkan syariat. Itu matlamat kepada jihad fi sabilillah. Dan peperangan bersenjata itu adalah salah satu daripada jihad. Bukan itu jihad. Salah satu daripada jihad fi sabilillah. Dan semua bentuk jihad yang bermatlamatkan mengangkat martabat agama, mendaulat syariat ini adalah jihad fi sabil, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kata sepatutnya berbangga dengan kerja-kerja ini. Ini saya mungkinkan perkataan, saya ikut perkataan Imam Al-Tabari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelas lagi tentang ayat ini, Imam Al-Tabari membawa satu riwayat bagi menunjukkan sebab turunnya ayat. Itu sebut sababun nuzul, sebab turun ayat. Ayat Quran ini dia ada sebab-sebab turun, dipanggil sababun nuzul. Hadis-hadis Nabi juga ada sebab-sebab kedatangan hadis itu, sebab-sebab periwayatan. Kenapa Nabi sebut hadis itu dipanggil sababun urud? Dalam Quran dipanggil sababun nuzul, untuk hadis dipanggil sababun urud, istilah bahasa Arabnya. Maknanya tuanglah, walaupun Quran turun daripada Allah, sebab turun. Kalau hadis datang daripada Nabi, sebab apa Nabi sebut hadis ini? Apa punca faktor ini? Amin. Jadi, mempelajari Al-Quran melalui sababun nuzul banyak memberikan faedah dari sudut penghayatan agama. Dari sudut macam mana nak memahami ayat itu sebenarnya, kan? Tapi tidaklah ayat itu hanya difokuskan kepada sebab turunnya. Kalau tidak, tak kenalah kepada Bani Melayu seumpama kita. Sebab tak ada pun ayat Quran yang diturunkan sebab orang Melayu, sebab orang putih kan? Jadi tidak difokuskan sababun nuzul itu untuk memahami lebih clear, lebih jelas ayat Al-Quran. Tapi bukan hanya Al-Quran itu, untuk itu saja, untuk sebab turun saja. Kalau sebab turun, tak kena ke kita. Kena hanya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang hidup di zaman turun wahyu. Hidup di zaman turun wahyu. Kita hidup di zaman selepas tamatnya wahyu. Salah satu riwayat yang dinukilkan, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Tabari ialah riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Al-Nu'man Ibn Bashir Al-Ansari.
Nu'man bin Bashir ni pernah cerita, dia kata, aku pernah berada di sisi mimbar Rasulullah SAW bersama dengan sekelompok sahabat-sahabat baginda. Maka ada satu orang di kalangan mereka menyebutkan, aku tak kisah, aku tidak kisah, tidak ada pekerjaan selepas Islam ni aku tak kisah. Dah masuk Islam ni aku tak kerja, tak ada kerja apa, aku tak ada kisah. Kecuali aku dapat kerja ni pun jadilah, iaitu beri minum jemaah haji. Apa dia kata? Lepas aku masuk Islam ni aku tak ada kerja, tak apa lah. Aku boleh berbangga dah dengan kerja duduk di Masjid Haram ni, kan? Bagi orang apa nama jemaah haji, jemaah datang sini, bagi minum. Ha. Kemudian ada seorang lagi kata, ish, sepatutnya kita kena berjihad. Aku lebih suka berjihad fisabilillah, itu lebih baik, kan? Jadi Sayyidina Umar mendengar hal ini. Sayyidina Umar dengar seorang kata, aku berbangga dengan boleh apa beri servis untuk jemaah, jemaah yang datang Masjid Haram. Ada seorang kata, aku berjihad fisabilillah, kan? Lalu Sayyidina Umar menegur mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menegur mereka. Kata Sayyidina Umar, la tarfa'u aswatakum 'inda minbari Rasulillah. Jangan angkat suara kamu, jangan bisinglah. Jangan bising kat mimbar Nabi, jangan bising di sisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak jangan bising. Jadi kemudian selepas itu Sayyidina Umar pun bawa hal ini kepada Rasulullah, bawa perkhilafan ini, percanggahan atas antara dua orang tadi. Seorang berbangga dengan kerja, maknanya dia lebih mengutamakan kerja memberi minum kepada jemaah haji. Seorang dia kata tak lebih berbangga dengan jihad fisabilillah. Dia berjumpa dengan Nabi SAW nak minta fatwa lah, nak minta mana sebenarnya yang betul ini, kan? Anda sedang tipte kan, dua-dua bagus nampak. Haa kan, Sayyidina Umar meminta fatwa. Fastaftaituhu, kata Nabi, kata Sayyidina Umar, fi bakhtalaftum fihi, aku minta fatwa kepada Rasulullah terhadap persoalan khilaf yang berlaku di antara kedua Nabi tadi. Maka ketika itu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Ayat inilah ayat ke-19 daripada surah At-Taubah. Allah maklumkan, jangan berbangga ataupun jangan samakan. Allah kata, jangan samakan di sisi aku kerja memberi minum kepada jemaah haji dengan berjihad fi sabilillah. Saya kata Tuhan sebut, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan melakukan hijrah yakni perubahan, wajahadu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, bi amwalihim, dengan harta. Hadis ini jelas ada dipanggil pecahan jihad. Jihad dengan harta, wa anfusihim, jihad dengan nyawa, iaitu qital, peperangan, kan? A'zamu 'indallah, a'zamu darajatan 'indallah, lebih besar darjatnya di sisi Tuhan. Dan mereka ini orang yang mendapat kejayaan. Maka jelaslah kepada Syekh Omar bahawa dua-dua perkara tadi baik, tapi jangan disamakan. Dan berbanggalah dengan kerja yang lebih besar, yang boleh mendatangkan manfaat yang lebih besar. Tuan-tuan sekalian, ayat ini digunakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai ayat yang menunjukkan kepada setiap amalan kita ini berbeza. Setiap amalan berbeza. Malahan syariat sendiri menunjukkan ada perbezaan. Amalan fardu tak sama dengan amalan sunat. Syariat sendiri menunjukkan di sana ada amalan kategori fardu ataupun wajib.
Di sana ada amalan kategori sunnah. Di sana ada amalan fardu ain. Di sana ada amalan fardu kifayah. Di sana ada amalan sunnat ain. Kita jangan dengar sunnat ain ni. Lalu juga fardu ain. Di sana ada amalan sunnat kifayah. Di sana ada amalan yang bersifat makruh. Kan? Ada juga amalan yang bersifat harus. Di sana ada amalan fardu kifayah, fardu ain yang besar manfaatnya. Di sana ada amalan fardu ain yang manfaatnya bersifat individu-individu. Di sana ada amalan fardu kifayah yang ada je orang boleh buat. Akan ada je orang buat kalau kita tak buat. Di sana ada amalan fardu kifayah yang tak ada orang buat. Jadi semua ini berbeza. Kata Qardawi, ayat ini menjadi asas kepada setiap amalan-amalan syariat ini berbeza-beza kedudukannya, martabatnya. Ya, kalau disebut fardu, sudah tentu lebih besar daripada sunat. Berbeza-beza. Dan bila amalan ini berbeza-beza, kita kena membezakan. Kita kena tak samakan, tak boleh samakan. Dan sudah tentulah kita perlu memberikan prioriti. Mana yang lebih afdal? Di sinilah berlakunya pertimbangan dalam amalan. Sekiranya amalan itu, amalan-amalan itu terpaksa kita buat dalam satu waktu. Tuan-tuan nampaklah asasnya ialah amalan berbeza-beza. Bila amalan berbeza-beza, maka kita kena membezakan amalan tersebut. Berikan hak kedudukan dia yang sepatutnya. Dan ketika itulah kita akan melihat mana yang lebih patut kita dahulukan daripada yang satu lagi jika bertembung, terpaksa dibuat dalam satu waktu. Ataupun apakah amalan yang perlu lebih diambil perhatian atau perlu lebih beri perhatian ke atas amalan-amalan yang lain. Hadis-hadis Nabi juga banyak datang menceritakan bahawa amalan-amalan berbeza. Ada orang datang jumpa Nabi tanya, apakah amalan yang paling afdal? Nabi jawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Datang satu orang yang lain jumpa Nabi SAW, apakah amalan yang lebih baik? Nabi jawab, as-sadaqah. Dan ada lagi 2-3 riwayat yang lain. Ini menunjukkan bahawa amalan ini juga terkadang pada waktu sekian ianya lebih patut diutamakan daripada sekalian amalan yang lain. Maknanya tentu sekalian amalan-amalan ini kita nak kena tengok kedudukan dia. Kita nak kena tengok orang yang dia buat, siapa yang buat amalan ini yang disasarkan oleh agama dan keadaan orang yang melakukan amalan tersebut. Untuk kita meletak prioriti. Untuk kita meletak prioriti. Ha, kan? Jika tak bertembung, maka kita ikut kedudukan yang fardu. Kita berikan perhatian untuk kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian disusuli dengan amalan sunat. Kan? Ha, menjadi salah percaturan dan kefahaman dan menjadi kecelaruan sebahagian kita, mungkin sebahagian kecil. Kan? Lebih fokus kepada amalan sunat dan terkadang terpaksa meninggalkan amalan fardu. Ini maksudnya apa? Tak boleh membezakan, lalu tidak mampu meletakkan amalan itu pada tempatnya yang sesuai. Kan? Ha. Ada orang berbangga dengan salat duha, salat sembahyang malamnya, kan? Tetapi tidak bangga ataupun kebanyakan keadaan meninggalkan sembahyang fardu secara berjamaah. Meninggalkan sembahyang fardu secara berjamaah. Ha, kan?
sebetulnya antara sembahyang fardu berjamaah dengan sembahyang apa nama duha, sembahyang witir ke, sembahyang malam tahajud, sepatutnya lebih dijaga ialah jaga dua-dua lagi bagus. Itu tak menjadi topik kita. Ya. Mana yang perlu kita berikan perhatian lebih, jaga lebih, kilap lebih, kemudian kita baru ditacak dengan sembahyang-sembahyang sudah tadi. Sembahyang fardu secara berjamaah. Dan sembahyang fardu berjamaah dengan menuntut ilmu. Ini juga terkadang sebahagian kecil daripada masyarakat kita hilang pertimbangan. Tak mampu nak timbang. Okey, kita sekalian. Sembahyang fardu secara berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Menuntut ilmu adalah fardu ain bagi orang yang tidak menuntut ilmu. Bagi orang yang tidak menuntut ilmu, maka fardu ainlah, dia kena carilah. Dia kena tuntut sampai dia tahulah. Selagi dia tak tahu, tidak terangkatlah fardu ain itu. Macam mana sembahyang subuh, selagi tak sembahyang, tak terangkatlah fardu ain itu. Bila kita dah sembahyang subuh tadi, terangkat dah fardu ain. Jadi kalau yang tak datang mengaji, orang yang dah mengaji, orang yang dah faham, kan? Orang yang sedang mengamalkan apa yang dia belajar, yang itu terlepas pun daripada pertimbangan, salah pertimbangan antara sembahyang fardu berjamaah dengan menuntut ilmu. Bagi orang yang tidak mempelajari agama, dia hanya jaga sembahyang fardu lima waktu secara berjamaah, khususnya solat subuh sahaja, dalam keadaan tidak menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu, ha, kan? Dan dalam keadaan dia tak tahu pun, dia bukan orang yang tahu, ha, kan? Maka celarulah kefahaman dia, tempanglah kedudukan amalan dia. Ayat ni tawbih. Allah Ta'ala kritik orang yang tak mampu mempertimbangkan amalan. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, perkara-perkara inilah yang menjadi isu dan permasalahan kita sampai ke hari ini. Itu baru contoh-contoh sikit. Banyak lagi contoh. Contoh ni, ayat ni, tuan-tuan sekalian, menjadi asas kepada siasah syariah. Politik Islam sampai ke pentadbiran negara, ayat ini jadi asas. Dia tak jadi yang utama, tapi jadi asas kepada aulawiyat di dalam amalan. Asas kepada aulawiyat di dalam amalan. Prioriti, keutamaan yang perlu kita berikan dalam kerja buat kita. Kerja buat kita sampai ahli politik buat kerja. Kita buat kerja, siapa-siapa, cikgu ke buat kerja, di mana saja pun kita bekerja. Tetapi pertimbangan kita ialah kita cuba nak faham amalan ni duduk kategori apa. Fardu, okey, fardu. Fardu apa? Ain, okey, fardu ain. Sesalah, tahu lah kita ni fardu ain. Yang ni fardu ain, yang ni fardu kifayah. Tahu kita. Maka kita boleh berikan keutamaan. Yang ni fardu kifayah. Yang ni fardu kifayah juga. Cuma fardu kifayah ni ada aja orang buat. Yang satu lagi, takaplah tak ada orang buat. Takaplah tak ada orang buat. Contoh, sebelum adanya institusi agama, jabatan agama atau apa kan, wujudnya jabatan agama ni, kewujudan itu ialah kewujudan fardu kifayah sebagai contoh. Kan? Antara wujudkan jabatan agama dengan mewujudkan tim mandi jenazah, dua-dua fardu kifayah. Tapi mandi jenazah ni, tuan-tuan pintar mana pun ada tak orang boleh. Ada orang boleh. Tapi nak wujudkan institusi agama ni, cerita sebelum institusi agama sekadar banyaklah jabatan agama kan. Sebelum dia ada, kita boleh wujudkan. Itu antara contoh lah, contoh yang terlintas
ada di sana fardu kifayah yang akan ada di orang buat, dan ada di sana fardu kifayah yang sukar orang buat. Di kawasan kita ni, di negeri kita ni, ada tak doktor-doktor orang Islam atau perubatan orang Islam? Kan? Tak ada langsung. Melahirkan mereka ialah fardu kifayah. Fardu kifayah, daripada kita memikirkan fardu kifayah yang memang akan ada orang melaksanakannya. Di sinilah pertimbangan yang boleh kita buat dan akan berlakulah penentuan yang sihat. Tapi kata Yusuf Al-Qardawi dalam salah satu buku beliau, dia kata taqrirul mabda sahlun wa mubarasatu sahbun. Cakap senang nak buat payah, ataupun asasnya, konsepnya mudah lah. Kita sebut fiqh awlawiyat, mudah lah. Fiqh keutamaan, memahami prioriti dalam Islam, itu asasnya. Tapi mubarasahnya, praktikalnya, penghayatannya, itu yang menjadi cacah merba dalam masyarakat kita, daripada apa nama, daripada sekecil-kecil kerja sampailah sebesar-besar, sampailah sebesar-besar kerja juga sekian. Jadi tentang yang saya bolehkan, ayat ini menjadi asas kepada fiqh keutamaan amalan dalam Islam. Maka kata Al-Qaradawi, amalan-amalan berbeza antara satu dengan yang lain kedudukannya. Kemudian amalan-amalan itu kadang ada sasarannya. Ada sasarannya, okay? Perlu dilihat sasarannya. Kadang ada waktunya, perlu dilihat waktunya untuk kita menimbang tara dan kita mendahulukan salah satu daripada yang lain. Contoh tadi kan, orang datang jumpa Nabi, Nabi sebut amalan, dia tanya Nabi amalan yang paling afdal. Nabi tengok dia, dia ni culas bayang, bayang tapi culas. Nabi kata amalan yang paling afdal semayang di awal waktu. Maka untuk dia, di situ kita tengok dia, untuk dia yang culah tadi, amalan yang paling afdal semayang di awal waktu. Kan? Ha. Terkadang Nabi jawab soalan daripada orang lain, amalan yang paling afdal ialah sedekah. Kerana pada masa itu adalah musim musibah, musim kehancuran, musim kerosakan tanaman, musim kering kontang, tak ada apa. Dipanggil am al-majarah, kan? Kemiskinan. Jadi sudah tentulah amalan yang paling afdal ketika itu ialah sedekah. Jadi prioriti amalan itu dilihat kepada siapa sasarannya, dilihat kepada waktunya, dilihat kepada waktu-waktunya. Kita bincang soal afdaliyah. Ini ayat asasnya. Bukan kita bincang meninggalkan salah satu dengan yang lain. Buat dua-dua, tapi bila bertempur dua-dua dalam satu masa, di sinilah berlakunya pertimbangan, apa yang disebut sebagai al-muwazanat, timbang tara antara amalan-amalan. Untuk apa kita belajar ilmu ini, faham ilmu ini? Untuk kita memberikan hak kepada amalan yang kita lakukan, dan untuk kita tidak menangguhkan amalan yang dilakukan pada waktu, pada waktunya. Kerana ada amalan yang ada batasan waktunya, ada amalan yang tidak ada batasan waktunya. Ini pun perlu dibuat pertimbangan, sekiranya dua-dua ini bertumbuh. Yang ada batasan waktunya sudah tentu lebih penting diutamakan daripada apa nama amalan yang tidak terbatas waktunya. Waktunya panjang, kan? Ha. Sembahyang kan, kita tak perlu sembahyang, ada waktu dia, kita kena buatlah sembahyang pada waktu itu. Tak bolehlah kita tangguh ke waktu yang lain, kan? Ha. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, dia kata apa? Dia kata hak hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha. Hak, iaitu tanggungjawab yang dibuat pada waktu yang dibataskan, itu mungkin boleh dikadakan, mungkin boleh dikadakan kalau ketinggalan. Tapi
hak waktu. Setiap waktu kita ni dia ada hak. Jam sekian ni kerja dia, tanggungjawab dia ialah sekian. Jam kedua tanggungjawab dia sekian. Memanglah tanggungjawab pada jam pertama itu boleh diqadha, boleh diqadha kan. Tapi kita kena ingat hak waktu. Setiap waktu punya hak. Jam kedua ada hak dia. Maka berlakulah penimbunan-penimbunan. Akhirnya kita membebankan diri kita dengan mungkin dengan dosa yang banyak, dengan kerja yang bertimbun, ataupun dengan amalan yang diusahakan tanpa sempurna. Maka yang setiap perkara yang kita sebutkan dari amalan perlu kita faham kedudukannya, waktunya dan sasarannya untuk kita memberikan hak yang sebetulnya, untuk kita letak pada keadaan yang sebetulnya. Saya cuba memberikan asasnya sahaja, dan secara praktikalnya tuan-tuanlah yang mempraktikkan asas ini dalam semua lapangan urusan hidup tuan-tuan sekalian. Ada banyak contoh-contoh, dan apa yang kita lalui itu boleh kita fikirkan soal-soal antara kerja ini dengan kerja ini, kerja itu dengan kerja itu. Semuanya ada haknya, semua ada hukum kedudukannya. Maka ayat Quran yang ke-19 dan 20 daripada surah Al-Taubah ini memberikan asas kefahaman beragama secara tepat, secara sahih. Semoga asas ini ada manfaatnya dalam perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketafsiran yang baik datang dari Allah, salah silap dari kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.